الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala rasulullah rahimahullahu ta'ala wa adamna fa fi ulumi fi darini amin fayambaghi maka seyogianya ayajibu maksudnya wajib. Jadi seyogianya di sini maksudnya wajib. Wajib liman ya khafullah wa rasulahu wa man lahum ruhatun. Wajib bagi orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya dan orang yang mempunyai muru'ah. Wajib bagi orang yang takut kepada Allah, yang ngaku dia itu takut sama Allah, ngaku dia takut sama Rasulnya, ngaku dia itu orang yang punya muru'ah. Wajib. Nanti wajib apa kita lihat nanti. Kita bahas ini dulu ya. Bahas kalimatnya bi fathil mim dengan fathah mim ma maru. Wa dhamiyah dan dhamiyah dan dhamaknya muru. Boleh boleh maru, boleh muru. Bil hamzi dengan hamzah muru'ah, maru'ah. Wa tarkiyah dan meninggalkan hamzah. Ma ibadaliha meninggalkan hamzah berarti maru enggak pakai hamzah. Tapi ma ibadaliha serta menggantikannya ya hamzah wawan dengan wawu. Jadi maruwah, maruwah, muruwah. Jadi ada yang membaca maruwah, muruwah. Ya. Muruwatun maruwatun gitu. Apa itu? Biasanya kita, saya suka mengatakannya adalah muru'ah. Ya, memaru'ah juga boleh. Muru'ah. Jadi ada muru'atun, maru'atun, muru'atun, muru'atun. Ya, muru'atun. Jadi ada muru'atun ya. Maru'atun ada muru'atun muru ya watun itu ya. Jadi maru'atun saya ulangi ada muru'atun ya maru'atun ada ya muruwatun maruwatun ada empat berarti ya empat lughah empat bahasa. Nah apa itu muruah? Wa iya adabun nafsaniyatun tahmiru muruatuha al insana ala al uqufi inda ma'asinil akhlaki wa jamilil adati. Dia adalah adab-adab. Adab-adab diri. Adab-adab yang bangsa diri. Maksudnya adab-adab diri. Tahmilu muru'atu al-insana yang membawa oleh menjaganya itu membawa siapa? Membawa manusia alal uqufi inda ma'asinil akhlaqi wa jamil adati atas berhenti ya, maksudnya atas bagus akhlak dan indah adatnya. Jadi dia itu adalah adat ya, dia adalah adab-adab diri yang membawa menjaganya itu manusia ya, kepada bagus akhlak, indah kebiasaan.
mati langsungnya begitu. Ya. Kalau terleknya tadi adabun nafsaniyatun, adab-adab yang bangsa nafsu, yang bangsa diri, tahmilu muru'atuhal insana, yang membawa oleh menjaganya, memeliharanya akan manusia, alal ukufi atas ya berhenti, inda ma'asin akhlaki, di sisi bagusnya akhlak, wa jamil adati, dan indahnya adat. Ya, letterlocknya begitu artinya ya. Yang dimaksud adalah dia adalah adab-adab diri yang dimana ya, apabila dipelihara maka akan membawa manusia kepada indahnya akhlak, bagusnya kebiasaan atau adab. Jadi kalau kita jaga muru'ah kita, maka akan akhlaknya menjadi indah, adat kebiasaannya ya, akhlaknya menjadi bagus, adat kebiasaannya menjadi indah. Jadi oleh karena itu jaga muru'ah kamu, jaga kehormatan kamu. Ya, jadi muru'ah ini macam-macam. Kalau kamu umpama orang biasa makan es sambil jalan, pantas enggak? Pantas. Kalau kiai sambil jalan makan es, pantas enggak? Ustadz sambil jalan makan es, pantas enggak? Enggak pantas. Enggak muru'ahnya. Ya, kalau di sini Betawi yang namanya ustadz tutup kepala atau pakai songkok. Kalau enggak pakai songkok pantas enggak? Enggak, namanya enggak muru'ah. Makanya dalam Fathul Qorib ya, di antaranya ya, tutup kepala itu muru'ah. Kalau umpama dia enggak tutup kepala, enggak bisa jadi saksi dalam pernikahan. Maka oleh karena itu tutuplah kepala kamu. Biar di dalam mazhab kita Syafi'i, apabila kamu diangkat sebagai saksi, kan bisa jadi nanti diangkat jadi saksi kamu sah dalam pandangan mazhab Syafi'i. Biasakan dari sejak dini, dari sekarang, kemana-mana tutup kepala. Dengan bagaimana aja caranya ya, tutup kepala, songkoknya model bagaimana aja, mau yang hitam, yang putih, yang merah, yang hijau, yang kuning, yang macam-macam lah ya. Yang penting ketutup kepala. Nah, wajib apa tuh bagi orang yang ngaku takut kepada Allah, bagi orang yang ngaku takut kepada Rasul, bagi orang yang mempunyai muru'ah, wajib ayamna'a ahla'u, wajib dia mencegah keluarganya, maksudnya zaujatahu, ay zaujatahu, istrinya, wa banatihi, ini banati namanya mu'ak bijam ilmu anna salim. Jadi ya, dia wajib mencegah istrinya dan anak perempuannya ya, minal khuruji, daripada keluar, minal buyuti, dari rumah-rumahnya, mutabarrijatin, dalam keadaan ay muzhiratin lizinati, menampakkan bagi perhiasan, wal mahasini lirrijali, dan keindahan atau kebagusannya kepada laki-laki. Cegah tuh, wajib cegahnya. Menampakkan perhiasan dan menampakkan kebagusan kepada laki-laki. Ini kena nih, lagi kondangan. Kena gak kira-kira nih? Kena. Makanya para suami-suami bilangin istrinya tuh ya. Ya. Dandannya biasa-biasa aja. Dibalikin sama dia, ini udah biasa sih, biasa, glamor begitu. Ini wajib, biasa-biasa aja. Pokoknya kalau kata suami cantik, cantik.
Kalau kata suami cakep, cakep ya. Ukurannya suami, ya. Tapi suami ukurannya benar. Ya. Suaminya ukurannya pun benar. Ukurannya syariat si suami itu ukurannya ya. Jadi ini bagi orang yang takut. Suaminya takut sama Allah, suaminya takut sama Rasul, suaminya punya muru'ah. Wajib mama ya, umi, eneng, jangan cakap-cakap. Biasa-biasa aja. Yang penting rapi, enggak bau. Ya, pakai minyak wanginya asal jangan bau. Biasa-biasa aja. Justru yang biasa-biasa aja itu yang cakep menurut pandang saya pribadi. Ya. Yang biasa-biasa yang cakep. Asal dioles. Justru itu hebat, Masya Allah. Kamu segitu aja udah cantik banget. Bagaimana kalau ya, ditambah macam-macam itu. Ya. Lagian kalau dikit, biasa-biasa aja, hemat. Hemat pangkal kaya. Ini apaan aja dibeli? Ya. Apa aja dibeli, apa aja ditaruhin tuh, ditemplokin apa aja. Iya, enggak ngerti dah. Apa aja. Iya, ini kita lihat ada di apa di tutorial itu ya. Make up. Ya, bedak anti keringat. Bedak anti jerawat. Jadi ada pelapis pertama, pelapis tengah, pelapis luar. Ya, jangan begitu Neng ya, jangan. Ini buat suami wajib. Suami yang ngaku takut sama Allah, suami yang ngaku takut sama Rasul, suami yang mempunyai muru'ah, kehormatan, wajib dia larang istrinya, anak perempuannya keluar dari rumahnya dengan menampakkan perhiasan dan kebagusan, kecantikan-kecantikannya kepada laki-laki. Ancam, kalau nggak ngerti juga ancam. Nanti AA wajibin pakai ya cadar nih. Jadi biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad azina lahunna fil a'yadi khassatan ayakhrujna, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau itu telah mengizinkan kepada mereka, anak dan istri-istri beliau, pada hari Id khusus untuk keluar ya, bahwa mereka itu keluar, diizinkan untuk keluar hari Id. Silakan. Wal khuruju mubahun lil mar'ati afifati birida zawjiha walakinil qu'udu aslam, dan keluar itu hukumnya mubah. Jadi mubah ini salah satu nama hukum. Hukumnya mubah bagi perempuan yang apik, afifah, afifah. Hukumnya mubah perempuan keluar dengan ridho, dengan syarat ridho suami, itu hukumnya mubah. Akan tetapi ya, duduk di rumah itu lebih selamat. Walakinil ku'udu boleh, walakinal ku'uda juga boleh. Aslamu itu lebih selamat. Jadi di rumah aja lebih selamat. Makanya kalau cari perempuan yang demen di rumah ya, jangan cari perempuan yang suka terbang-terbangannya.
carinya jangan yang di pinggir jalan ya. Gak boleh sembarangan. Nah kalau carinya di pinggir jalan, jalan mulu dia. Wayang bagi Allah takhruja illa li mu'min. Dan seyogianya bahwa tidak keluar seorang perempuan kecuali karena hal yang penting. Jadi hendaknya keluar itu karena penting. Kalau enggak penting jangan keluar. Fa in kharajat, maka jika dia keluar tuh perempuan, maifayam bagi, maka seyogianya antagudda basaraha, bahwa dia itu memejamkan matanya. Maksudnya apa? Menjaga pandangan matanya anil rijali, daripada laki-laki. Jangan laki-laki diliatin mulu. Ini kalau ada perempuan suka ngeliatin laki-laki, tandanya perempuan itu tidak baik. Itu laki-laki diplototin aja, diintip sono, intip sini. Lihat sana, lihat sono. Ini berarti enggak bagus ini kalau perempuan kayak begini ngeliat mulu. Ngintipin mulu. Janganlah seperti ini, nak. Jangan. Iya. Walaupun kita suka dengan laki-laki itu, jaga. Iya, jaga kepribadian seorang wanita. Walasna naqulu, tidaklah kami katakan inna wajhar rajuli fi aqina auratun. Tidaklah kami katakan wajah laki-laki itu aurat fi aqiha, pada hak perempuan. Ya. Ya, tidaklah kami katakan inna wajhar rajuli fi aqiha auratun. Sesungguhnya wajah perempuan pada haknya, ya, wajah laki-laki pada haknya, ya. Tidaklah kami katakan sesungguhnya wajah, ya, muka laki-laki pada hak perempuan itu aurat. Enggak. Kawajil marati, seperti wajah, ya, muka perempuan fi aki pada hak laki-laki. Enggak. Bal bahkan uwa, dia itu wajah laki-laki kawajhi sabiyil amradi, seperti wajah anak kecil yang amrad. Amrad, ya, anak muda yang baru tumbuh kumis, belum tumbuh jenggot. Ya. Itu orang demen yang begitu cakep. Fi akhir rajuli, pada hak laki-laki. Ya, pada hak laki-laki. Jadi si amrad pada hak laki-laki gitu. Fa yahrumu nazaru, maka haram melihat inda khaufil fitnati faqat, ketika takut fitnah saja. Jadi anak kecil, laki-laki ngelihat kepada amrad itu haram hukumnya ketika takut fitnah. Fa'ilam takun fitnat, fa'ilam takun fitnatun, maka jika tidak ada fitnah, fala, kalau enggak ada fitnah maka enggak apa-apa anak laki-laki ngelihat amrad. Izlam yazalir rijalu, karena senantiasa laki-laki itu ala mamari zamani, atas berjalannya masa, maksyufail wujuhi, terbuka mukanya. Wanisa'u, sedangkan perempuan, yakhrujna mutanakibatin, ya, mereka keluar dalam keadaan, ya, memakai cadar atau tutup muka. Ini pendapat yang pertama yang saya katakan kemarin, ya. Jadi perempuan itu selalu, ya, pendapat pertama dia selalu menutup muka, dan dua tangan semuanya ketutup, kecuali mata doang ngelihat. Matanya juga lihat, bukan segini, bukan. Jadi matanya doang lihat. Ya, nggak kelihatan nih, alisnya nggak kelihatan nih, jidatnya nggak kelihatan. Matanya doang ngelihat. Semuanya ketutup. Iya. Pokoknya nggak ada yang kelihatan. Mau begitu? Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, boleh semuanya, ya, ketutup kecuali muka dan dua telapak tangan. Kaki termasuk ketutup. Ya, yang ke muka boleh, muka dan dua telapak tangan. Biar konsisten, yang namanya muka aja yang ke muka, bukan muka enggak boleh ke muka. Ini bukan muka, ini mesti ketutup.
Ya, ini bukan muka, ini mesti ketutup biar konsisten mau pakai yang mana. Begitu. Nanti kita bakal ditanya di akhirat. Ya. Ini bukan muka, ini mesti ketutup. Begitu ya? Jangan pakai yang kedua, ininya ngablag. Jangan. Ada orang bilang pakai jilbab itu kagak wajib, itu liberal. Jangan diikutin. Maaf, sifat ahli neraka. Sifat ahli neraka. Saya nggak mengatakan dia ahli neraka. Kalau dia tobat ya bisa. Ini sifat ahli neraka. Jadi apa? Pakai jilbab itu ya hukumnya qat'i, wajib. Al-Qur'an dasarnya enggak bisa digugat. Orang liberal begitu emang. Merusak pondasi yang sudah kokoh. Iya. Orang yang merusak ngerubuhin pondasi, ya bangunannya tinggi, pondasinya rubuhin, apa yang terjadi kalau rubuh? Ketiban dia. Artinya kagak bakalan bisa merubah, yang ada dia rusak. Itu orang liberal, jadi gak usah heran kalau ada orang liberal berpendapat seperti itu. Makanya kita ya kuatin akidah kita dengan apa? Ngaji dah ya, tiga kali ya, ngaji sama guru yang ya benar gitu ya, yang punya ya silsilah keguruan gitu ya. Nggak boleh sembarangan ngaji pakai kitab, ngajinya pakai kitab. Walau kana ujukur rijali auratan fi akinisai, sekalipun adalah muka-muka laki-laki itu aurat pada ak perempuan ya. Walau kana, jikalau walau kana ujukur rijali auratan fi akinisai la umiru bitanakubi, dan jikalau adalah muka-muka laki-laki itu aurat pada hak perempuan, niscaya ya, kalau dikata aurat ya ternyata bukan aurat ya, wajah muka laki-laki di sisi perempuan bukan aurat. Andai kata dia dikatakan dia aurat ya, andai kata muka laki-laki dikatakan aurat pada hak perempuan, niscaya laki-laki diperintahkan untuk pakai tutup muka ya, bit tanakub, pakai cadar ya. Au muni ya, masa laki-laki pakai cadar. Jadi ya begitu ya, bukan aurat wajah laki-laki di sisi perempuan ya, dia seperti anak laki-laki ngelihat pada amrod. Jadi kalau ada fitnah jangan dilihat, kalau nggak ada fitnah nggak apa-apa. Tapi kalau dalam belajar ngaji nggak apa-apa ya. Au munina, ini kayaknya sedikit ada keliru nih ya. Ini bukan munina nih. Enaknya muni'u ya. Au muni'u minal khuruji ila lidaruratin. Ya. Di bawah ada footnote itu. Aumuni'u, atau dicegah mereka itu laki-laki daripada keluar kecuali karena darurat. Tapi nyatanya enggak, perempuan laki-laki mesti keluar, apalagi dia sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah wajib untuk anak dan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.